Kadar kolesterol yang terlalu tinggi dan tak terkendali dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti stroke dan serangan jantung. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja gejala dari kolesterol tinggi. Tujuannya tentu saja agar penanganan dapat segera dilakukan, sehingga risiko komplikasi yang fatal dapat diminimalkan. Pada video kali ini, sudah kami rangkum 5 gejala kolesterol tinggi yang harus diwaspadai dari berbagai sumber terpercaya. Gejala yang pertama adalah timbulnya xanthoma. Xanthoma adalah suatu kondisi pertumbuhan lemak yang berkembang di bawah kulit. Selain di bawah permukaan kulit, xanthoma juga dapat berkembang pada organ dalam. Sebenarnya xanthoma tidaklah berbahaya, tetapi tumbuhnya xanthoma merupakan gejala dari gangguan kesehatan tertentu, misalnya seperti penyakit kronis diabetes atau indikasi akan kolesterol yang tinggi. Gejala yang kedua adalah kaki dan tangan mudah kesemutan. Tingginya kadar kolesterol pada tubuh dapat membuat aliran darah menjadi kental dan mempengaruhi aliran normal darah pada saraf. Terjadinya gangguan pada aliran darah ke bagian tubuh tertentu dapat menimbulkan sensasi kesemutan pada tangan dan kaki. Gejala yang ketiga adalah nyeri dada. Nyeri dada juga dapat menjadi salah satu tanda atau gejala akan tingginya kolesterol. Hal ini lantaran tingginya kadar kolesterol dapat menimbulkan endapan yang berbahaya pada aterosklerosis atau dinding arteri. Akibatnya, endapan atau plak tersebut akan mengurangi aliran darah melalui arteri, sehingga menimbulkan keluhan seperti nyeri dada. Gejala nomor 4 adalah mudah lelah. Plak di pembuluh darah yang muncul akibat tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyebabkan terhambatnya aliran darah ke jaringan tubuh. Hal inilah yang menjadi alasan pengidap kolesterol tinggi cenderung mudah merasa lelah. Gejala nomor 5 adalah suka mengantuk. Sering mengantuk bisa menjadi salah satu dampak tidak langsung dari kolesterol tinggi dan adanya sumbatan pada pembuluh darah. Suka mengantuk dikaitkan dengan asupan aliran darah yang membawa oksigen ke otak berkurang. Dengan ini, keluhan sering mengantuk dan mudah lelah pun dapat terjadi. Demikianlah 5 gejala kolesterol tinggi yang harus diwaspadai. Semoga apa yang disampaikan pada video ini bermanfaat untuk kita semua.